Oke, tapi ini ada fakta nih. Apa? Kita akan berhubungan dengan seseorang ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Pagi. Halo. Spada, halo. Spada speaking speakboard. Halo. Everybody. Hello. Halo. Oh. Ah, siapa ah. Ya? Suaranya coba kamu nyanyi, kalau kamu penyanyi, kamu nyanyi. Hee, kok gitu sih? Awas sakit lagi nanti, jangan begitu lagi. Ya bener. Jangan teriak-teriak dulu. Kok gak kelihatan mukanya sih? Kok kelihatan mukanya sih? Bekti! Mana? Kok Bekti? Gak asli muka gue? Biarin deh suara lu lebih ngejual daripada muka lu. Iya bener, kurang ajar banget. Nah, ini ada yang seangkatan. Nah, ini dia. Ya. Indra Bekti, ya, ya. A. Sahrul sama A. Irfan. Kalian tuh beda seangkatan gitu ya? Enggak, beda-beda. Sahrul senior. Yang paling duluan A. Sahrul. Oh, baru gue, baru Bekti. Bekti! Ya? Nah ini gue mau bahas ketika tanggal 6 Mei pernikahan Sahrul Gunawan dan juga Dine. Kenapa ya. Bekti yang MC bukan saya? Sahabatannya mungkin kurang loh. Ayo. Padahal ada sesuatu. Ada sesuatu ya. Bekti, mau Bekti yang cerita atau Sahrul yang cerita, ayo. Enggak, tapi yang jelas. Terserah deh siapa yang cerita. Yang jelas Bekti ini apa berbaik hati lah. Bekti ya, alhamdulillah. Gitu. Ya. Baik Bekti. Gimana acaranya gini. Bekti sebenarnya gue pengen deh lu MC-nya. Udah gak apa-apa, tapi gini-gini nih, gratis katanya. Gitu. Jadi pas ada gitu-gitu, Bekti kok lu MC-nya? Iya gue yang minta, gue gratis katanya. Oh bisa nih. Bukan gue cerita ya. Tapi dah, alhamdulillah, Bekti pas saya nikah juga Bekti ngasih ya, kadonya gitu ya. Kadonya nge-MC, kadonya nge-MC gitu. Baik Bekti, baik banget. Waktu apa namanya, Irfan Hakim. Temen lo? Siapa? Bukan. Sahrul. Satu lagi. Sebelah lo. Raffi. Ya Allah. Oh, maaf ya. Raffi jangan cakap-cakap. Iya. Kanda baru sakit. Iya Bekti. Dia baru sakit memorinya kadang-kadang. Iya. Gimana Bek? Raffi kenapa Raffi? Ya waktu Raffi juga. Iya. Waktu Raffi juga maunya kan enggak itu. Tapi ya tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Terus ngasih amplop. Itu sih emang kalau Raffi sih gitu, emang baik banget. Udah enggak usah Ya Allah Bekti enggak usah diomongin. Gue pikir Sahrul Irfan gitu, malam-malam kirain ada yang bawain amplop gitu. Enggak ada. Ya udah. Kode. Tapi